Ya, terima kasih. Itu jamur crispy apa? Bulgari enggak ada. Yang enggak ada. Ada ya? Boleh. Boleh di untuk bungkus gitu. Oke. Ada lagi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu kembali teman-teman. Ini perjalanan kita tadi dari Borobudur ya. Dari cari Borobudur kita sekarang udah di jam setengah dua. Jam satu lewat ini mau singgah dulu nih ke Raminten. Jadi Raminten ini salah satu tempat yang juga terkenal ya di Jogja untuk tempat makan. Di sini udah cabang keduanya kita nih. Tadi kita sempat ke dari cabang pertamanya, tapi karena penuh, jadi kita pergi ke tempat cabang duanya. Karena yang di cabang satunya tadi harus antri dulu. Rupanya orang banyak sih di sini yang kesana. Dan untuk menu-menunya yang seperti teman-teman lihat sekarang ini ya. Lebih kurang seperti menu-menu umumnya ya. Nah, jadi kita nih lah sudah mesen yang ya dari tadi itu udah kita pesan sop iga, sop buntut sama ayam kremes. Dan di sini juga ada menu-menu lainnya yang bisa kita pesan langsung. Nah, jadi kalau teman-teman mau makan, cari makan di Jogja, salah satu tempat itu Raminten, tempat yang banyak dikunjungi orang dan kadang antri gitu. Jadi ini cukup terkenal ya. Di kita berada di lantai 1 ya. Lantai 1 ini sebelah kirinya di dekat tangga ada tempat membatik. Jadi kalau mau belajar membatik ini bisa nih. Sambil makan, sambil belajar membatik juga bisa. Dan di atasnya ada foto-foto. Di sini tempat makannya kental dengan adatnya ya, adat Jogja ya. Adat Jogjanya dan pelayannya sendiri juga menggunakan pakaian khusus. Untuk pakaian khusus adatnya. Dan di atas juga ada lantai 2. Kalau mau makan di lantai 2 silakan. Mau lantai 1 juga bisa. Ini ketung-ketung. Ini di depan. Oh, untuk sop iganya sendiri ini lumayan besar teman-teman ya. Tempatnya juga lumayan besar. Sop buntut ya, bukan sop iga, sop buntut. Kita cobain dulu ya. Kalau untuk sopnya sih oke. Sopnya sih oke nih. Kamu udah mau coba ambil kuah? Enggak dong. Nah, kita coba makan pakai nasi. Ini panas ya. Mulai. Enak loh teman-teman ya, supnya. Dan ini buah sirsak, kita coba buat sirsaknya. Karena udah lama dari kemarin-kemarin milih sirsak, nggak dapat-dapat. Ini kita dapat sirsaknya, alhamdulillah ya. Dan jus di sini kita dipisahin loh, gulanya dipisahin. Nah, jadi kita sendiri yang mengatur gulanya, manisnya ya, kita sendiri yang ngatur. Jadi